Kepala masih melintang ya, kepalanya daerah kiri kanan, kiri wajah sini kan masih udah mulai berasa ya Pak gerakannya? Masih lanjut ya, masih lanjut ya. 20 week ini memang bukan bulan 6 ya, bulan 5 ya kemarin ya gitu ya, yang terakhirnya ya. Memang 5 bulan ya hitungannya ya. 20 week 1 day, Februari jadi kita ya, pastilahnya di ruang pertengahan 13, beratnya 357 Pak, jadi nyaris 3 on setengah ya kata orang ini ya, 350. Oh masih normal, nanti 22 minggu itu biasanya 1 kilo, ya 1 kilo 500 gram jadi kalau sekarang 20 minggu masih di 350 gram masih normal ya. Oke, nanti kan masih nambah lagi 20 week 1 day di pertengahan bulan di tanggal 13 kemarin laminnya udah kelihatan ya kok ya. Oke, insyaallah akan berubah. Itu kemarin kebetulan saudara ya. Teman itu awalnya cowok terus ke cewek dok, itu biasanya karena nanti, di skrotumnya ya dok ya? Iya, biasanya kan belum kelihatan Pak, kalau kayak gini belum nampak Pak, nanti kita lihat sama-sama ya. Biar lebih jelas lagi. Nah itu tangannya nih, ini muka adek ya, ini hidungnya Pak ya, ini bibir atas, oke, bibir bawah, ini tangannya ya. Dia kan ngadep samping situ ya Mbak, yang di situ tangan-tangan ya. Jadi ini hidung, dan ini bibir atas, ini bibir bawah, ini lengan ya. Sekarang ketuban bagus Mbak, yang kalau keluhan sembelit sih sebenarnya dibilang wajar ya, dalam arti kita memang nggak kasih apa pencahar kayak yang sirup sih Mbak, takutnya kontraksi semula. Kalau memang udah rasa berat banget di bawah, paling kalau kayak yang dari anus kayak peluru gitu boleh ya, mikrolat yang itu tembak itu nggak apa-apa. Kalau ya kalau itu kan kalau udah ada rasa keluar kan enggak, tapi kalau belum ada kan kita tembakin berarti akan keluar juga. Biasanya kan pakai obat sirup itu gitu ya. Nah, tapi kan nggak terlalu dianjurkan, takutnya mulesnya malah bikin bingung sama kontraksi atau mau pupuk gitu kan. Nah, ini oke, jari-jari lamin tadi ya sebentar ya, kok ditutupin sama kakinya nih sekarang. Ini tulang-tulang ini betis ya sama ininya lapak kaki tutupin selangkanya. Kalau yang ini sih normal aja ya, adalah bibir, mulut, placenta bagus. Iya, yang ini buat jari, yang ini kan tetap emang kalau kelihatan yang ini, yang di punggung tangan ya tetap empat ya Mbak ya, nah punggung ya, yang jempol kan di samping, jempol
Ini yang harus terbuka ini mulut ya. Tapi kan ada di samping itu. Ini biar mulutnya kebetulan agak terbuka sedikit. Nah. Ya, enggak ada rongganya. Ini runcing ya, dagu ya. Ini tangan tadi, jadi memang dia tangannya di itu kakinya gerak-gerak ya dok? Iya gerak-gerak pak. Nah itu kan dia lebih iya mengubah-ubah posisi. Ini kan aku kayak kita lagi sujud itu ya. Nah lututnya kan lagi kayak sujud. Nah gerak terus. Ini gambarnya ikut goyang karena dia gerak. Biasanya kayak dia aktif itu kadang-kadang memang sering malam ya dok ya? Iya benar, rata-rata malam. Jadi makanya bundanya sudah tidur. Kalau siang kayak gini kadang nggak terlalu merasa ini ya hampir ini kakinya lagi di yang dipanjanginnya bu. Nah, ya betis. Nah ini nginjek kayak jinjit gitu ya. Tuh kalau kayak gini kalau dia tutup gini kan penggambarnya pengen tipis kan jadi rasanya karena dia kayak tendang-tendang gitu bu. Ini lurus dua-duanya kaki. Di panjang ini. Dia itu kan ada pusat tali pusarnya ya, iya, kalau berputar-putar gitu dia ini ya, enggak. Enggak panjang ya, Pak, tali pusarnya. Enggak apa-apa. Karena dia panjang dan dia kan dalam air jadi ya ngikutin alur aja biasanya. Jarang sih dia kan ada refleks juga ya kalau kapan dia kan ngikat tuh kan jarang yang muter-muter ya kecuali emang dia lincah sekali. Ya udah empurap deh. Jadi kalau ketuban bagus banget ya warna hitam nih banyak pekat ya. Posisi nanti bisa muter lagi kepala sebentar sama sisinya 7 bulan nanti turun kepalanya ke bawah sini enggak. Ya rata-rata 7 karena berat badannya udah 1000. Jadi udah mulai mantap gitu berat kok. Sekarang kan masih 3,5 ya. Kayak ke bawah gelombang aja dalam air gitu dia masih muter-muter. Nah ini jempol ya. Jempolnya itu dia. Kalau untuk lahirannya itu kayak ya. Dia bahkan istri kan ada yang ambein itu dok ya. Nanti sebenarnya penisnya dulu. Kalau 5 bulan memang belum kelihatan skrotum ya Pak ya, hampir 7. Jadi kalau ini sih batangnya insya Allah ya nggak berubah, kita cek lagi makin besar mungkin ada skrotumnya gitu. Ya untuk lahiran tuh si ambeien tuh hemoroid itu sebenarnya nggak jadi kontraindikasi untuk lahiran normal. Nanti kan dilihat juga posisi ya, kalau posisinya normal, kepala di bawah, yang lain bagus, menginginkan normal, silahkan normal. Tapi kalau ada ambeien dok, ambeien sebenarnya nggak ada kontraindikasi. Maksudnya boleh ibu mau lahiran normal, tapi memang konsekuensinya jatuhnya tambah keluar udah pasti. Karena den ya bu ya, kita kan nggak mungkin ngeden sekali. Biasanya jarang ngeden tuh di atas 2-3 kali. Apalagi kalau pengalaman pertama. Nanti paling nggak dilihat perkembangan aja. Nanti kalau hamil makin besar, apakah ambeiennya kan kadang-kadang ini kan makan udah bagus, segala udah pokoknya udah serasa serat tuh cukup, tapi dia keluar sendiri kan karena tekanan perutnya makin lama makin besar ya, karena bayi tambah besar ya, dia tempatnya tekan, dia kadang-kadang keluar sendiri dengan karena kehamilan aja. Jadi kalau memang makin lama makin keluar ya, daripada kita paksakan lahiran normal nanti tentu saja tambah keluar, malah nanti repot pulang habis lahiran mau operasi ambeien lah segala macam. Boleh disarankan untuk lahiran operasi menghindari itu nggak apa-apa, nanti ngikutin dilihat lagi situasinya ya. Kalau memang menunduk kalau tambah sakit ya ini operasi apalagi udah gede banget biasanya juga kita nggak saranin, takutnya makin parah makin keluar, malah perihnya kadang-kadang bukan bekas jahitan, bekas makin ambeiennya. Iya, pedihnya nggak di depan tuh, di belakang, bikin susah, malah sih takut
pupuk kan. Ya, ini anu luas jari tadi sebenarnya maaf. Tunduk aja di sini. Tengkorok ini. Yang sesuai dengan teman-teman.